Tunggu, tidak, tidak. Apa? Oh. Oke, Patrick. Satu buku lagi lalu tidur ya. Baiklah. Yang ini disebut, kau bisa menjadi apa saja. Aku bisa jadi apapun. Tentu saja, sobat. Lihatlah, kau bisa menjadi petugas pemadam kebakaran. Kau bisa menjadi dokter. Kau bisa menjadi seorang koboi. Itu yang kuinginkan. Koboi, pilihan bagus. Tidak, tidak, tidak. Ini. Kuda, Bung. Aku pikir kau tidak ingin menjadi kuda. Kau bilang aku bisa jadi apa saja. Aku ingin jadi kuda. Tentu, tentu. Kau bisa menjadi seekor kuda. Tidur yang nyenyak ya, Patrick. Seekor kuda. Seekor kuda. Belum, Gary. Berikan beberapa menit lagi. Gary? Seekor kuda. Belum, Gary. Berikan beberapa menit lagi. Gary? Jadi Patrick adalah kuda sekarang? Haha, poni palsumu lebih seperti kuda. Poni palsumu lebih seperti kuda betina tua abu-abu. Maaf mengatakan ini, tapi yang ini sudah siap untuk pabrik lem. Apa yang kau lakukan menabrakku di ruang pribadiku? Ayo, wahana kuda, itu adalah ide bagus. Setelah Patrick bermain kuda, aku akan menagih tunai kepada anak-anak ini $10 dalam waktu besar. Aku tidak tahu, Tuan Crab. Hanya aku yang boleh menungganginya. Oh, tidak masuk akal. Yeay! Naik kuda, $10. Ayo, Patrick. Ayo. Ya, aku tidak bermaksud mengejek, jadi jangan larang aku saat bilang begini. Tapi kuda impianmu itu lebih mirip seperti mimpi buruk. Haha, mimpi buruk, mengerti? Oh ya, sekarang kau merasakan gandumu. Oh ya, aku sangat baik. Empat sekaligus empat gandakan uangku. Mari kita coba lima.